Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 Matematik Tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan subtopik yang keempat iaitu 5.4 Teselasi. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita perlu faham dahulu apa itu teselasi. Jadi teselasi ini ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu sata tanpa luang kosong atau pertindihan. Jadi maksud di sini adalah dia ada satu corak lah, di mana dia adalah melibatkan bentuk yang berulang dan di antara satu sama lain tu dia tak ada luang kosong dan juga tidak bersilang lah. Jadi itulah maksud untuk teselasi ini. Jadi mari kita lihat beberapa contoh yang kita dapat perhatikan daripada buku teks. Jadi di sini kita perhatikan apakah bentuk yang berulang itu. Jadi nombor satu ni teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Jadi perhatikan di sini sebenarnya kita mempunyai segitiga sama sisi yang berulang. Cuma di sini dia gunakan dua warna untuk membezakannya lah. Jadi di sini semuanya adalah segitiga sama sisi saja. Jadi nombor dua pula, teselasi yang terdiri daripada rombus. Jadi kita perhatikan dia memang ada rombus ni yang berulang-ulang dan di antara satu sama lain tu dia tak ada tempat kosong dan juga tiada persilangan. Lepas tu untuk nombor tiga pula, kadang-kadang teselasi itu tidak semestinya hanya melibatkan satu bentuk saja. Contohnya di sini teselasi yang terdiri daripada gabungan segi empat sama dan oktagon sekata. Jadi di sini yang berulang tu adalah yang dua ini. Jadi ada dua yang berulang. Jadi di sini adalah satu gabungan lah. Jadi ini adalah teselasi yang ketiga. Jadi begitulah tiga contohnya. Jadi mari kita lihat jenis soalan yang pertama, iaitu minta kita tentukan sama ada setiap bentuk yang berikut merupakan satu teselasi. Jadi apa yang kita perlu semak adalah adakah corak itu adalah corak yang berulang, lepas tu adakah di antara satu sama lain itu ada tempat kosong atau persilangan atau tidak. Jadi kita perhatikan soalan A. Jadi apakah bentuk yang berulang itu? Jadi di sini dia hanya utamakan bentuk. Jadi warna itu sebenarnya tidak penting. Jadi warna itu sebenarnya hanya membantu kita bezakan antara satu sama lain saja. Jadi di sini bentuk yang berulang itu sebenarnya adalah satu pentagon. Jadi kalau kita perhatikan dia memang akan berulang, berulang, berulang macam tu. Jadi ini adalah teselasi. Jadi kita hanya tuliskan ya sajalah. Untuk B pula kita perhatikan adakah dia adalah teselasi? Jadi di sini kalau kita perhatikan kita ada segitiga. Jadi kita ada bentuk segitiga ini, tetapi kita perhatikan segitiga yang sebelah ni pula dia adalah berlainan pula. Jadi selain itu kita juga ada segi empat sama. Jadi kita perhatikan bentuk atau corak di sini memang tidak berulang. Jadi ini bukan macam itulah sebab dia memang dia tidak berulang. Jadi kalau kita perhatikan corak pada soalan C ini, kita perhatikan dia melibatkan segitiga dan juga segi empat yang mempunyai dua warna ini. Jadi bentuknya memang berulang, maka ini juga adalah teselasi. Dan untuk soalan D pula, untuk D ini sebenarnya kita nampaknya berlainan warna, tapi kita nampak corak tu dia memang ada segi empat selari yang berulang ini. Maka ini juga adalah teselasi. Jadi ingat macam mana kita bezakan satu bentuk tu teselasi atau tidak? Kita lihat kepada corak tu adakahnya berulang ke tidak. Kalau ia berulang barunya adalah teselasi dan juga kita semak adakah luang kosong di antara dua atau tidak. Jadi pastikan dia tiada luang kosong dan juga tiada persilangan. Jadi begitu saja untuk soalan ni. Mari kita lihat jenis soalan yang kedua. Jadi jenis soalan yang kedua tu sebenarnya adalah untuk kita mereka bentuk teselasi. Jadi macam mana kita mereka bentuk teselasi itu? Sebenarnya dia akan aplikasikan transformasi, translasi, pantulan atau putaran. Jadi kenapa? Sebab ketiga-tiga transformasi ini akan menghasilkan image yang kongruen, iaitu sama bentuk dan sama size, iaitu dia akan menghasilkan bentuk yang berulang. Jadi mari kita lihat contoh soalan yang kedua. Contoh 22, raja di bawah menunjukkan suatu bentuk teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Isometri itu maksudnya bentuk yang sama dan saiz yang sama lah. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Daripada P itu pergi ke Q, iaitu P itu adalah objek dan Q kita itu adalah image lah. Dan di sini kita memang menghasilkan image yang bersama bentuk dan sama size dengan objek. Maka ini dipanggil sebagai
isometry, iaitu menghasilkan image yang kongruen lah. Lepas tu kita nak ceritakan apakah jenis transformasi yang terlibat lah, iaitu tiga transformasi yang baru saya terangkan tadi, iaitu translasi, pantulan atau putaran. Jadi kadang-kadang dia tidak semestinya hanya gunakan satu jenis transformasi, dia boleh lebih daripada satu. Jadi kalau kita lihat macam mana Q itu terhasil daripada P itu, pertama sekali kita nampak dia boleh gunakan pantulan pada paksi atau garis BC ini. Jadi ini adalah jenis yang pertama. Dan kedua pula, kita lihat dia juga boleh gunakan putaran. Dan putaran tu macam mana berlaku, kita perhatikan. Kita lihat di sini, kalau kita gunakan satu sisi lah, contohnya sisi ini, dia boleh sampai ke sini. Jadi dia putaran tu dia boleh putar seperti ini, iaitu putaran 60 darjah dan arahnya adalah ikut arah jam pada pusat B. Jadi begitulah dua transformasi yang mungkin untuk P hasilkan image Q. Macam tu. Jadi mari kita lihat penyelesaiannya. Kalau kita perhatikan untuk Q ialah image P di bawah. Jadi dua kemungkinan tu pantulan pada garis BC, iaitu apa yang saya terangkan tadi, iaitu garis ini adalah kita punya paksi pantulan. Dan kedua pula, dia juga boleh gunakan putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Iaitu kalau kita gunakan garis ini, dia akan putar sampai sini. Dan arah putarannya adalah ikut arah jam dan sudut tu adalah 60 darjah pada pusat B. Jadi itulah penyelesaian yang mungkin bagi A. Jadi kita boleh sebut mana-mana satu jawapan lah kalau dia tidak minta anda sebutkan semua. Jadi untuk kedua pula, macam mana R itu terhasil daripada Q. Jadi kita perhatikan sama juga di sini adalah segi tiga sama sisi. Maksudnya semua sudut ni adalah 60 darjah, 60 darjah. Jadi di sini pertama sekali dia juga boleh gunakan pantulan pada garis BD. Jadi di sini adalah yang pertama. Lepas tu dia juga boleh gunakan putaran. Jadi untuk putaran pula, dia adalah lawan arah jam disebabkan dia gunakan pusat pada D. Jadi kalau dia gunakan pusat pada D, dia adalah lawan arah jam seperti ini. Jadi dia bergantung kepada pusatnya di mana lah. Kalau dia gunakan pusat pada B, maka dia adalah ikut arah jam lah. Jadi di sini contohnya nyatakan gunakan pusat D. Jadi untuk soalan C pula, macam mana S tu terhasil daripada P. Jadi sekali lagi dia nak P pergi ke S. Dan di sini yang pertama sekali dia boleh gunakan pantulan. Dan pantulan tu pada garis mana? Pada garis AB, iaitu paksi pantulannya. Jadi selepas tu yang kedua pula adalah putaran 60 darjah ikut arah jam. Jadi apabila kita lihat arah tu, kita mesti perhatikan pusat tu di mana. Dia gunakan pusat pada A. Jadi itulah kenapa dia ikut arah jam. Kalau kita gunakan pusat pada B itu, dia akan lawan arah jam lah. Jadi bergantung di mana pusatnya. Jadi kalau kita perhatikan contoh tu, dia gunakan pusat yang berlainan lah. Dia tidak boleh gunakan pusat yang sama. Contohnya kalau kita gunakan pusat pada B itu, maka semuanya akan ikut arah yang sama lah. Cumanya di sini dia gunakan pusat yang berlainan, maka arah putaran tu pun akan berbeza-beza. Jadi sampai tahap ini mungkin ada pelajar yang tertanya-tanya, kenapa kita tidak boleh gunakan pusat putaran yang sama? Kenapa kita tidak boleh gunakan pusat pada B sahaja? Sebab kalau kita hanya berputar pada pusat B, kita hanya akan kekal di dalam heksagon ini sahaja dan dia tak boleh berulang keluar daripadanya. Jadi itulah kenapa kita perlu gunakan pusat putaran yang berbeza. Contohnya kalau di sini macam mana A itu boleh keluar daripada bentuk heksagon tu, kita perlu berputar pada pusat D dan bukannya B. Sebab kalau kita gunakan B sahaja, dia hanya berpusing atau berputar bahagian ini sahaja. Dia mesti keluar supaya bentuk tu boleh berulang menjadi satu teselasi. Jadi itulah kenapa kita perhatikan dalam contoh ni, dia gunakan pusat putaran yang berbeza. Jadi anda perlu berhati-hati bahagian ni. Itu saja untuk contoh kali ini, iaitu kita sudah terangkan dua jenis soalan untuk teselasi. Dan ingat, teselasi itu sebenarnya adalah satu pola di mana kita nampak bentuk yang berulang dan di antara satu sama lain itu tiada luang dan juga tiada persilangan.
Jadi begitu saja untuk teselasi. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami sedikit sebanyak mengenai teselasi. Kalau rasa video Cikgu Chong ini membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian terima kasih, kita jumpa lagi.